Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairul anbiya wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbil kiram amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana biasanya kita awali terlebih dahulu memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehat wal afiat, panjang umur, fir khair barokah sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan jika Allah menghendaki berakhirnya hidup kita, kita semua oleh Allah dipertemukan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Kajian di Sabtu pertama adalah kajian masalah tafsir Al-Quran. Di mana letak pentingnya kita belajar tafsir Al-Quran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, taraktukum amroin. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Intamasaktum bihima. Kalau kalian mau berpegang teguh terhadap dua hal ini, lan itu sampai kapanpun, tadilu tidak akan kalian tersesat. Sampai kiamat, sampai di akhirat pun enggak bakalan tersesat. Kalau di dunia tersesat, masih ada jalan keluar. Pakai apa? Bah Google. Google Map, kan gitu kan? Lu kalau di akhirat tersesat, enggak ada sana map itu. Mapnya adalah amaliah kita. Maka karena itu, untuk melakukan amal solih, amal baik, standarnya itu ada dua. Al-Quran dan Al-Hadis. Selama amal baik itu dinilai atau sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, itu namanya amal solih. Maka karena itu kita perlu belajar tafsir Al-Quran. Yang kedua, kita perlu belajar hadis Nabi. Maka nanti pada hari Sabtu kedua, kajian kita masalah hadis. Kalau kita sudah belajar Al-Quran, belajar hadis, akan ketemu prinsip-prinsip ajaran Islam. Muncullah kajian tentang masalah fikih. Maka pada Sabtu, jadi kapilan ya? Kapilan itu apa ya? Kebiasaan. Biasanya kan kuliah subuh ya, diganti kuliah Sabtu. Hari Sabtu ketiga itu kajian fikih. Sabtu keempat yang akan kita kaji adalah akidah akhlak atau yang berhubungan dengan tata cara menata dan mengelola hati. Ini penting banget. Bapak Ibu rahimakumullah, prinsip di dalam ajaran Islam itu adalah mengedepankan yang terbaik. Itu prinsipnya. Sehingga sesuatu yang bernilai baik oleh Allah diutamakan. Contoh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang berbuat amal baik, sekecil apapun akan kelihatan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Jadi yang pertama khair dulu yang disebut. Yang kedua baru syar. Syar itu keburukan.
Saya akan menyampaikan dalam hal ini kajian Al-Quran tentang masalah tahiyah di dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apa yang dimaksud dari redaksi ayat ini? Maka tafsirannya, Bapak Ibu rahimakumullah, wa idza huyitum itu artinya maksudnya. Idza salama alaikumul muslim, kalau ada seorang muslim mengucapkan salam, saya ulang supaya kita lebih paham tentang masalah salam ini. Idza salama alaikumul muslimu, tatkala ada seorang muslim mengucapkan salam kepada kalian, saya ulang, yang menyampaikan salam siapa Bapak Ibu? Muslim. Kata Allah ya, itu yang menyampaikan salam adalah muslim. Faruddu alaihi afdal. Kamu jawab dengan jawaban yang lebih mimma aslama daripada kata-kata salam itu. Au ruddu alaihi bisma salama, atau menjawabnya sesuai dengan ucapan salam yang disampaikan. Contoh, ada seorang muslim mengucapkan assalamualaikum sebatas itu. Maka menurut kajian tafsir ini, menurut ayat Allah, jawablah yang lebih dari itu. Jadi bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullah. Sebentar. Ya, sampai di situ. Atau kalau seorang muslim mengucapkan assalamualaikum, jawab semisal waalaikumsalam. Lah kalau seandainya menjawabnya ada tambahan wabarakatuh, itu lebih sempurna. Maka itu lebih baik. Dikatakan di dalam penafsiran ini, faziyadatu manzubatun. Kalau kita menjawab salam ada tambahan, waalaikumsalam warahmatullah. Kata-kata warahmatullah itu kita mendapatkan hukum sunnah. Kalau kita menjawabnya waalaikumsalam wal mumasalatu mafrudatun, itu hukumnya wajib. Jadi Bapak Ibu, ada seseorang menyampaikan salam, wajib menjawabnya waalaikumsalam. Di situ wajibnya. Kalau kita menambahnya warahmatullahi wabarakatuh, hukumnya sunnah. Sehingga kalau menjawab salam itu, kata Allah, jawablah dengan yang lebih baik. Maka ketika ada orang mengucapkan salam, kita menjawab dengan dua tambahan warahmatullahi wabarakatuh, mendapatkan pahala wajib menjawab salam, mendapatkan pahala sunnah menambah jawaban. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Inilah indahnya Islam. Kemudian, kapankah salam itu dimulai? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah ucapan salam. Apa kata Nabi? Lama khalaqallahu Adama, tatkala Allah selesai menciptakan Nabi Adam dalam bentuk sempurna, wa nafakha fihi ruh, setelah fisiknya Adam tercipta, lalu Allah meniupkan ruh. Begitu ruh ditiupkan masuk ke tubuhnya Adam, apa yang terjadi? Atosa.
Nabi Adam bersin. Jadi geli. Hidungnya itu kayak ada yang gelitik. Bersin. Itulah awal perilaku Nabi Adam seusai diciptakan adalah bersin. Bersin itu enak apa tidak sih Bapak Ibu? Enak ya? Kalau kita bersin gak jadi-jadi enak gak? Nyari matahari gini-gini kan? Gak enak. Jadi bersin itu enak. Sehingga nikmat yang pertama kali dirasakan oleh Nabi Adam adalah bersin. Seketika itu Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Allah menjawab, faqala lahu rabbuhu, Allah menjawab, rahimakallah ya Adam. Jadi kalau ada orang bersin, alhamdulillahirabbil alamin, kita menjawab yar hamukallah. Kalau begitu, kebiasaan orang Islam ketika menghadapi orang bersin dengan alhamdulillah dan jawaban tadi itu, memang ini redaksinya sejak awal manusia diciptakan. Bersin, alhamdulillah. Allah jawab, rahimakallah, Adam. Lanjut. Setelah Allah menjawab tahmidnya Adam, lalu Allah berfirman, ya Adam, idhab ila ula ikal malaika. Coba kamu pergi tuh, sana tuh, banyak malaikat. Kamu pergi ke sana. Kata Allah. Untuk apa? Ucapkan salam kepada mereka. Nabi Adam kan gak tahu kan? Ucapan salam seperti apa? Namun Allah sudah mengajarkan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah sudah membekali ilmu, sudah membekali pengetahuan kepada Nabi Adam, sehingga ketika Allah mengatakan, "Ya Adam, idzhab ila ulaikal malaika." Coba kamu pergi ke pada malaikat itu yang sedang duduk-duduk di sana. Adam berjalan menemui malaikat. Apa kata Nabi Adam? Assalamualaikum. Cuman sebatas itu. Lalu malaikat menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Di dalam hadis yang lain yang saya baca, jawabannya bukan waalaikumsalam. Jawabannya, assalamualaikum warahmatullah. Bukan waalaikumsalam, tapi assalamualaikum warahmatullah. Kenapa? Karena Allah mengatakan kepada Adam, kamu ucapkan salam kepada malaikat itu, dan ini nanti akan menjadi salammu dan salam anak cucumu. Sehingga ucapannya, assalamualaikum warahmatullah. Oleh Nabi Muhammad ditambah wabarakatuh, sempurnalah ucapan salam. Ini namanya tahiyyah. Jadi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah sumbernya dari Allah, diperintahkan kepada Nabi Adam, dijawab oleh malaikat. Sehingga salam ini sumbernya dari Allah, dari Nabi Adam, dan dari malaikat. Ikat abadi sampai sekarang. Nah, salam ini saking pentingnya di dalam ajaran Islam masuk ke dalam rukun sholat, yaitu salam yang pertama ke kanan. Bapak Ibu sholat, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Sah enggak sholatnya? Enggak sah. Kenapa? Karena meninggalkan rukun. Rukunnya kemana? Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholatnya. Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Enggak sah sholatnya. Saking pentingnya, saking mulianya. Air putih ya?
Saking mulianya sedemikian rupa sehingga dimasukkan ke dalam rukun sholat. Yang kedua, menjawab salam itu hukumnya fardu ain jika seorang diri. Kalau banyak orang, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Satu orang menjawab, yang lainnya dianggap menjawab juga. Kifayah itu artinya cukup. Jadi cukup yang mengucapkan salam itu menjawab salam hanya satu orang. Yang berikutnya, ada seseorang datang kepada Nabi. Bertanya, ya Rasul, ayul Islam khair, ajaran Islam yang paling cakep itu yang mana sih? Nabi menjawab, tut'imu to'am, memberi makan orang yang butuh makan. Artinya apa? Orang Islam itu harus punya kepedulian sosial. Jangan asal perutnya sendiri kenyang, lalu sudah dirasa cukup. Semestinya juga harus melihat, adakah seseorang ini sudah makan atau belum? Bapak Ibu sedang berjalan ketemu dengan seseorang, kayaknya pekerjaannya kok begini ya, apa ya setiap hari dapat pekerjaan. Pernah kan di kompleks ini ada orang jual remote? Ada kan? Pagi-pagi, siang, sore, remote, remote. Apakah setiap hari orang beli remote? Loh, orang seperti ini kira-kira rezekinya seperti apa? Terus kita merasa, ya Allah, apakah orang ini laku remote-nya dalam sehari? Insya Allah laku. Tapi kita punya prediksi, kasihan ya. Kalau seandainya Bapak Ibu punya pemikiran seperti itu, terus melihat orangnya layak untuk dikasih, kasih. Walaupun tidak membeli. Ini loh ajaran Islam, ada kepedulian. Betapa banyaknya orang Islam yang tidak peduli terhadap sesamanya. Padahal Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita saudara. Kalau punya saudara sedang kesusahan, kan kita ikut susah. Ada saudara kena musibah, kita ikut merasakan. Tapi nyatanya sudah mulai lugu-lugu. Tahu lugu? Lulu gue gitu. Iya, sudah mulai pudar rasa sosialnya tuh. Lulu gue kan gitu. Nah, yang kedua, wa taqra'u salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Kalau ketemu seseorang kamu kenal, ucapkan assalamu alaikum minimal. Kalau ingin lebih sempurna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kalau ingin yang maksimal. Alaman lan ta'rif termasuk kepada seseorang yang kamu tidak kenal. Untuk mengenali seseorang, Bapak Ibu, jangan asal mengucapkan salam. Ada seseorang berjalan pakai jubah, terus pakai tanda salib di sini. Orang Islam bukan? Kita anggap dia pendeta. Kita kenal jalan. Assalamualaikum Pak Pendeta. Kira-kira benar enggak? Enggak benar. Kan gitu. Jadi ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal. Oh ini orang Islam. Ya sudah kita ucapkan assalamualaikum. Ini saya tidak kenal. Tapi saya bisa mendeteksi bahwa dia itu bukan orang Islam. Ya jangan mengucapkan salam. Jadi salam itu khusus kepada sesama Muslim, sehingga ada pertanyaan dari sahabat, ya Rasul, kalau seandainya ada orang Yahudi atau Nasrani mengucapkan salam, apa yang harus saya jawab? Kata Nabi, alaikum, sebatas itu. Dalam hadis yang lain, alaika. Kalau sudah alaika, tidak ada kata salam. Karena salam itu maknanya di dalam Islam terlampau jauh. Salam itu secara bahasa artinya selamat.
Kalau kita mengucapkan assalamualaikum kepada sesama muslim, itu artinya doa. Doa seperti apa? Mudah-mudahan kamu selamat. Selamat di mana? Yang pertama, saya pangkas saja ceritanya agak panjang. Ketika meninggal dunia, husnul khotimah. Itu selamat. Yang kedua, ketika masuk di dalam alam kubur, menghadapi pertanyaan malaikat mungkar nakir, lancar menjawabnya, itu salam. Begitu berada di alam kubur, menerima nikmat kubur, itu salam. Begitu dibangkitkan dari alam kuburnya pada yaumil ba'si, wujuhu yauma idzin na'imah, wajahnya berseri-seri. Itu namanya salam. Begitu dikumpulkan di padang mahsyar, masuk yaumul hisab, ditimbang amal kebaikannya, hisaban yasiron, oleh Allah ditimbang dengan sangat gampang banget. Dadah. Ente kan orang masjid At-Taqwa kan? Iya. Hari Sabtu kan sering kuliah subuh? Iya. Sana. Enak enggak? Kata Allah, udah. Enggak usah dikisap. Udah, lancar-lancar aja gitu. Itu doa dari assalam. Begitu masuk ke Siratul Mustaqim, yasiru kalbarqil khatib, dia berjalan melalui Siratul Mustaqim seperti kilat, trot, cepat banget, baru melangkah langsung sampai di pintu surga. Itu salam, bleng masuk surga. Maka kita masuk ke Darussalam. Assalamualaikum ditujukan kepada seseorang muslim, rentetan kebaikannya yang tadi saya sampaikan. Ini tidak layak disampaikan kepada orang di luar Islam. Paham Bapak Ibu? Jadi harus tahu. Udah tahu kita bertamu ke rumah seseorang bukan muslim. Tok, assalamualaikum. Ini enggak diperintah dalam Islam. Terus ibu membaca, bapak ibu berdoa salamnya, assalamualaikum warahmatullah. Mudah-mudahan salam dan rahmat Allah diberikan kepada kalian. Apa rahmat Allah? Secara singkat, rahmat itu adalah tiket untuk bisa masuk surga. Nabi bersabda, kalian itu masuk surga bukan karena ibadah kalian. Wow, kata sahabat. Apa inti juga begitu ya Rasul? Iya. Terus kenapa dong bisa masuk surga? Fabi rahmatin, sebab rahmat Allah. Terus kita mendoakan assalamualaikum warahmatullahi, mudah-mudahan salam dan rahmat Allah. Wa barakatuh dan barokah. Apa barokah itu? Kebaikan yang tumbuh terus berjalan stabil. Jadi kebaikan-kebaikan yang tidak pernah surut, tapi berkembang, terus-menerus didapat. Maka kalau kita mengucapkan salam lebih-lebih kepada keluarga, jangan pelit. Aku berangkat ya. Kum. Malu mengucapkan salam sama anak istrinya. Kum. Lah. Ya, jangan. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah salam, istri jangan senyum. Kenapa senyum? Kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah kan Bapak Ibu rahimakumullah. Namun demikian, di dalam mengucapkan salam itu ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Kata Nabi, la salama. Tidak usah mengucapkan salam fi salasatin, dalam tiga keadaan. Inda taklim, ketika taklim begini nih. Terus Bapak Ibu masuk belakangan, enggak usah salam. Langsung saja buka pintu, langsung masuk, duduk. Ketika taklim hukumnya wajib. Mengucapkan salam hukumnya
sunnah. Janganlah yang sunnah mengganggu yang wajib. Maka inda taklim, jangan kita mengucapkan salam ketika masuk dalam ruangan belajar. Murid juga begitu. Dia masuk ke kelas, entah terlambat, entah dia izin ke kamar kecil, ibaratnya seperti itu. Masuk-masuk aja. Dan pernah saya mempraktikkan seperti ini, diprotes oleh guru. Kamu gak punya etika, masuk kelas gak pakai salam. Dijawab, Pak, sama Pak Samsul dikatakan gak usah salam. Kamu jangan sembarangan. Pakai nama Pak Ustadz lagi. Waktu saya ngajar di sekolah kejuruan. Gak boleh itu. Akhirnya ketika di kantor nanya, benar Pak Ustadz? Bapak melarang anak mengucap salam. Iya, emang kenapa? Saya jelaskan. Apa dibilang? Wow, saya baru tahu. Dan perlunya informasi, perlunya ngaji. Yang kedua, inda sholah. Ketika seseorang sedang sholat. Kalau ada seseorang sedang sholat, terus kita mengucapkan salam, itu dihukumkan makruh. Bisa dibaca dalam kitab Al-Azkar Linnawawi yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi. Hukumnya makruh. Nah, ketika sholat, ada orang salam, perlu dijawab enggak? Jangan. Allahu Akbar, baca Fatihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu ya, lagi sholat. Rusak sholatnya. Yang ketiga, inda qodil hajah. Tatkala berada di sanggar renungan. Tahu sanggar renungan? Masuk ke dalam ruangan khusus, sambil merenung, tangannya begini. Peluk. Peluk. Di mana itu? Di mana? Ketika berada di sanggar renungan, jangan kita mengucapkan salam. Kalau di daerah dulu itu, di bawahnya empang, terus di atasnya helikopter. Terus di bawah, ketika orang naik helikopter, ikannya pada datang semua. Kenapa? Ada rezeki? Nomplok, datang tuh, peluk, berebut. Dan gitu. Itu boleh nggak ikannya dimakan? Ikannya sedang makan begitu kok dimakan ya nggak boleh ya. Kalau ada ikan, terus apa namanya, makanannya itu kotoran manusia, baru boleh dimakan kalau sudah dikarantina selama 40 hari. Ada ayam makan kotoran manusia. Itu namanya jalabah. Tidak boleh dimakan kecuali setelah 40 hari dikarantina. Nabi tidak pernah kenal dengan istilah bakteri E. coli. Ternyata hewan yang makan kotoran manusia baru hilang bakterinya setelah lewat dari 40 hari. Lu coba. Kalau bukan atas dasar wahyu Allah. Maka Nabi mengatakan demikian. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya buka tanya jawab, saya sampaikan. Di dalam Islam itu ada istilah lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagi aku ya agamaku. Masing-masing agama punya salam. Tentu salam itu baik. Agama apapun salam pasti baik. Akan tetapi warning dari Allah, lana a'maluna walakum a'malukum. Perbuatan kami ya kami, perbuatan kamu ya kamu. Kita jangan mencampur aduk. Kalau sebagai orang Islam, maka salamnya itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pejabat, mau menteri apa kek, lebih-lebih kalau menteri agama, kok salamnya yang sedang berlangsung selama ini. Kalau saya nilai itu namanya jalannya kurang jauh. Terlalu pendek berjalannya. Jalannya kurang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Apalagi? Salam kebajikan. Pernah enggak dengar gitu kata itu? Oke, Bapak Ibu perlu saya sampaikan. Tadi sudah saya katakan, bagi kamu agamamu. Lana a'maluna, bagi kami perilaku kami. Kalau kita sudah menyatakan masing-masing agama punya perilaku tersendiri, kita harus toleran. Toleran itu artinya membiarkan. Toleran itu bukan mencampur aduk kayak karedok. Diulet jadi satu. Toleran itu kalau ada seseorang, taruhlah ada orang Kristen mengadakan kebaktian. Jangan diganggu. Jangan diusir. Selama tidak melanggar aturan SK 3 Menteri. Biarkan aja mereka beribadah sesuai dengan agamanya. Lah kita jangan ikut-ikutan. Ada orang kebaktian karena toleran sama tetangganya, terus ikut gabung. Boleh enggak? Enggak boleh. Bukan orang Islam. Karena toleran sama orang Islam, di hari Jumat ikut sholat Jumat. Benar enggak? Ya enggak benar. Kenapa kok ikut? Ya, kan kita tuh kan harus toleran sesama tetangga, walaupun beda agama. Ya, bukan begitu. Nah, ketika kita mengucapkan salam, ucapkanlah salam itu sesuai dengan nilai-nilai agamanya. Kalau orang Islam mengucapkan salam, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menggunakan salam di luar Islam. Demikian juga orang di luar Islam, jangan mengucapkan salam, salamnya Islam. Ada kawan bukan orang Islam datang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan begitu? Banyak. Terus apa jawaban Bapak Ibu? Oh iya, terima kasih. Gitu kan? Kalau kata Nabi, alaikum. Jangan salam. Jangan alaikumussalam. Alaikum atau alaik. Itu aturan dari Nabi. Nah, oleh karena itu, ayolah yang di luar Islam gak usah latah mengucapkan assalamualaikum. Orang Islam juga jangan latah ketika menyampaikan satu narasi di depan umum, karena yang hadir itu diprediksi banyak agama yang lain, dipakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semua dipakai. Ayo kita analisa Bapak Ibu rahimakumullah. Kita analisa. Kalau umpamanya mengucapkan salam namo Buddhaya itu agama apa? Agama Buddha. Kalau Om Swastiastu Hindu. Kalau salam kebajikan enggak kenal ya? Kong Hu Chu. Loh ya, orang Konghucu itu ada salamnya, kan gitu. Salamnya apa? Salam kebajikan, kan gitu. Bahasa Cinanya, Wei Dong De Chan. Itu bahasa Cinanya ya. Tahu enggak? Enggak tahu. Kalau saya di Cina itu mengucapkan itu salamnya, Wei De Dong Tian. Itu bahasa Cinanya. Ucapan salam kebajikan. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tertarik untuk menjelaskan ini. Karena apa? Begitu saya cari informasinya, ternyata kalau kita mengucapkan, taruhlah kita mengucapkan Om Swastiastu. Ini salamnya orang Hindu. Artinya apa? Saya sampaikan terjemahnya. Semoga Sang Hyang Widi mencurahkan kebaikan dan kebahagiaan. Yang diminta siapa? Sang Hyang Widi. Padahal Allah mengatakan haknya Allah adalah wa'budullaha wala tusyriku. Itu haknya Allah. Kita mengabdikan diri kepada Allah, jangan menyekutukan. Kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, ya minta kepada Allah.
Terus kita mengucapkan Om Swastiastu. Berarti ya kata-kata Om itu, kata-kata Om kalau diarabkan Allahumma. Artinya apa? Ya Allah. Kalau dalam orang Buddha, Om artinya, maaf kalau ada orang apa namanya Hindu, Om artinya wahai Sang Yang Widi. Terus Bapak Ibu menyampaikan pidato mengucapkan Om Swastiastu, wahai Tuhan Sang Yang Widi, berikanlah kebaikan dan kebajikan. Ayo minta kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Sang Yang Widi? Maka jangan mengucapkan itu. Kan sekarang banyak pejabat-pejabat latah kan? Semua orang mengucapkan begitu. Ada pejabat dan muslim fasih lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab serentak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sama kucluknya. Apa ya kucluk itu? Loh iya. Maka karena itu Bapak Ibu Rakan, perlunya kita ngaji seperti saya ngomong sih belak-belakan apa adanya. Kenapa? Sudah menjadi wabah. Orang Islam disebut ustaz, sebut kiai, kok mengucapkan salam seperti itu namanya jalannya kurang jauh. Baru 100 meter, belum 3000 meter, kurang jauh jalannya. Perlu ngaji. Sehingga kalau tidak salah ulama Jawa Timur itu sudah berijtihad, tidak diperkenankan mengucapkan salam seperti itu namanya syubhat. Hasil ijtihadnya ulama Jawa Timur. Tapi masih tambeng juga. Orang Islam mungkin enggak kenal Bapak Ibu rahimakumullah. Kata-kata Om Swastiastu, kalau ditilik dari sisi bahasa, itu gabungan dari bahasa Sanskerta. Su, artinya apa? Baik. Kalau Sukarno, Karno artinya apa? Kuping. Soekarno kupingnya bagus, artinya pendengarnya tajam. Soeharto, hartanya baik, makanya hartanya melimpah. Baik kan? Baik. Apakah Suratman? Tengah tahu Ratman itu artinya apa? Ya udah deh, terserah apa yang iya. Jadi artinya su ditanya, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Apa kabarnya? Susu saja. Benar enggak? Kan baik. Asti artinya adalah. Kemudian astu artinya mudah-mudahan. Yang dimaksudkan mudah-mudahan semoga dalam keadaan baik dan dalam karunia Sang Yang Widi. Sehingga kalau umpamanya dikatakan Om Swastiastu, wahai Tuhan Sang Yang Widi, mudah-mudahan memberikan kebaikan dan kebahagiaan. Maka itu tidak layak diucapkan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silakan. Kalau tidak ada saya ya, oh silakan Pak Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaannya apakah betul kalau kita mau masuk rumah mengucapkan salam dulu, kalau ke pemakaman juga mengucapkan salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, setan itu akan berkata, pada malam hari ini saya dapat penginapan. Pada hari ini saya dapat makan enak. Maksudnya apa? Kalau seseorang masuk ke dalam rumah tanpa berzikir, minimal bismillahirrahmanirrahim, maka setan tersebut akan mendapatkan tempat istirahat di rumah kita. Sehingga kalau Nabi mengatakan, ketika kita buka pintu,
Fadkurismallah, sebutkan nama Allah supaya setan tidak dapat kapling di rumah kita. Ketika makan, bacakanlah bismillahirrahmanirrahim supaya setan tidak nimbrung. Imam Ghazali berkata, ketika seseorang makan tanpa menyebut asma Allah, setan ikut ngeriung. Habis makan, dimuntahkan lagi di piring. Terus kita makan lagi. Pak, enggak ada muntahannya, kok mau sedep tuh makanan saya? Sedepnya karena muntahan setan. Itu kata Imam Ghazali. Kan setan gaib, enggak kelihatan. Dia makan, dia muntah juga enggak kelihatan. Turuti saja apa kata Nabi, supaya kita aman. Ketika kita masuk ke dalam rumah, maka ada makhluk Allah. Minimal itu korin. Korin itu yang menemani kita ada di rumah. Maka ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang, tidak ada orang. Maka kalau tidak ada manusia, boleh jadi di situ ada malaikat, di situ ada korin. Ucapkan assalamualaikum. Meninggalkan rumah, tempat tidur ditinggal lebih dari 3 hari. Jangan langsung rebahan di tempat tidur itu. Ambil kain, bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Sambil digebas-gebas seperti itu. Kenapa? Tempat tidur yang tidak ditempati lebih dari 3 hari itu ditempati makhluk halus. Hati-hati. Langsung rebahan, begitu rebahan anaknya jin ketindihan. Ditabokin kita mamanya. Loh ya kan? Ke kuburan diperintahkan. Ketika ketemu kuburan, kita masuk, assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka itu menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang muslim tentunya. Maka karena itu, kuburan muslim ya khusus muslim. Jangan kuburan orang di luar Islam dijadikan satu. Kuburan muslim jangan dikubur di kuburan bukan muslim. Apa analisanya? Kasihan muslimnya. Muslim punya kuburan sendiri, terus ada di luar Islam dikubur di situ, disiksa, jejeritan, sohat, soihatan, syadidatan, kata Nabi, teriak-teriak. Yang berisik siapa? Yang berisik siapa? Keberisikan. Orang Islam yang di sekitarnya itu keberisikan. Lah orang Islam dikuburkan di tengah-tengah kuburan bukan Islam. Wah, makin peka tuh telinganya. Kayak apa tuh? Berisik banget kiri kanan jejeritan. Maka ada TPUM, Taman Pemakaman Umum Muslim. Itu yang cakep. Lalu kalau seandainya kita masuk ke pemakaman mengucapkan salam tersebut, ahli kubur akan menjawab. Apa saja? Sebentar Pak Soni. Oh sama, jadi enggak usah. Cukup. Pak Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nisa. Itu hadis, hadis. Ya, bukan hadis. Mengucapkan salam. Bahkan merintahkan turun salam pada malaikat. Berarti pada waktu itu Allah bertemu langsung sama Nabi Adam. Nabi-nabi lainnya kan jarang bertemu sama langsung Allah. Termasuk Nabi Muhammad sendiri, kalau ada perintah, ada wahyu kan lewat malaikat. Oke. Waktu itu bisa ketemu langsung. Saya paham pertanyaannya. Yang ngadoni Nabi Adam siapa? Ibarat kita bikin kue, bikin adonan, yang bikin adonan siapa? Lama khalaqallahu Adama, tatkala Allah usai menciptakan Adam. Ketemu langsung enggak? Masa Allah menciptakan Adam, Allah ngumpet? Jadi ketemu langsung. Iya, ketemu. Terus yang lainnya enggak kan di dalam surat Al-Hajj, dalam surat Al-Hajj dikatakan Allah menciptakan
manusia pertama min turabin, dari tanah. Siapa adalah awalul bashar, manusia pertama? Siapa? Nabi Adam. Summa min nutfatin, lalu dari zigot. Zigot itu pertemuan ovum dengan sperma yang sudah terbuahi. Ketika sperma masuk ke ovum, kemudian terus dia berjalan di atas rahim. Rahim itu bentuknya seperti kain sutra yang ada bulu-bulu halus. Dia bergeser bersama-sama tanpa ada yang kontra. Kalau kemari, kemari semua. Kalau kemari, kemari semua. Lalu zigot ini oleh rahim digiring, berjalan. Sret. Nah, kalau sudah begini, ini beralih ke sana. Yang sini ngedorong. Sret. Kemana? Ila koror. Koror itu sebuah lubang. Makin yang kuat. Lubang ini lambat laun setelah bayi besar menjadi ari-ari. Itu koror. Begitu masuk ke dalam koror, maka rahim itu secara otomatis bulu-bulu yang halus itu menutup koror tersebut. Kuat banget. Itulah kemahabesaran Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, lambat laun berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, ada tulangnya. Itu proses kita. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam min turabin, dari tanah. Sementara waktu anak cucu keturunan kita itu dari dua materi. Nutfah, sperma dan ovum. Begitu. Pak Saudi dari apa dulu? Dari parfum ya. Gitu ya Pak Saudi ya. Itu langsung orang ketemu Allah yang bikin adonan kok. Gitu. Ya. Sama Nabi Siti Ibu Udah Hawa itu kan dari min apa, dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah enggak repot. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Enggak usah repot pakai gerinda, di gerinda itu tulang rusuknya Adam, enggak. Itu gampang bagi Allah. Ada lagi pertanyaan? Oke Pak Haji Munjari sebentar. Waalaikumsalam. Ya. 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 Oke. Yang meninggal namanya Pak Paulus. Terus kita ngirim karangan bunga. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Saya Haji Munjeri. Ikut berbela sungkawa mudah-mudahan almarhum. Nah, itu yang fatal. Iya. Kalau di luar Islam itu namanya rib. Kalau dalam Islam, inna lillah. Kalau dalam orang Kristen, rib. Kalau mereka mengucapkan rib, ya kita hargai orang agamanya kok. Tapi jangan kita intervensi, kita mengucapkan inna lillah, semoga almarhum. Almarhum itu orang yang dirahmati. Orang yang dirahmati itu orang yang mendapatkan rahmat. Orang dapat rahmat itu orang yang punya tiket masuk surga. Yang dapat rahmat adalah orang Islam. Maka almarhum, almarhumah berasal dari kata rohima yarhamu rahmatan. Terus apa dong Pak? Ikut berduka cita atas meninggalnya bapak ini cukup. Semoga mendingan, ya kok mendingan apa? Mendiang. Mendiang gitu ya. Itu. Ya, semoga mendiang. Jangan terus dulu. Semoga mendiang khusnul khotimah. Iya. Jangan gitu. Ya, ya bagus pertanyaannya Pak Haji Munjari, Pak Jawadi. Oh, sama. Bentar Pak Heri nih. Mau ikut nanya nih Pak Heri. Ayo. Udah. Sama juga? Oh, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mohon maaf, kami nanya dulu kalau
Ya. Ya. Ini jawaban kita ini. Ya. Hukumnya orang menjawab salam yang tidak diucapkan salam kepadanya namanya pencuri. Oh iya. Oh iya, berarti udah tahu kan? Ngapa nanya? Ya untuk memastikan bagus. Itu namanya pencuri. Tapi pencuri yang halal. Iya, jadi ada orang mengucapkan assalamualaikum, orangnya tidur. Yang tidur tidak wajib jawab. Lah iya, orang yang sedang tidur tidak wajib jawab. Iya. Sama halnya ibu menyuruh orang sholat itu berdosa. Gak boleh. Lah iya, orang sedang sholat kok disuruh? Menyuruh orang sholat, Allahu Akbar sedang sholat, ibu suruh. Ambilkan itu, gak boleh. Kalau menyuruh untuk melaksanakan sholat, boleh. Kalau menyuruh orang sholat, tidak boleh. Orang sholat itu sudah Allahu Akbar. Disuruh, ya jangan. Jadi boleh ya Pak Heri ya, seperti itu. Menjawab salam. Oke, saya sekarang mau saya akhiri kajian pagi hari ini. Ketika Nabi kedatangan tamu, masuk. Assalamualaikum, ya Rasulullah. Kata Nabi, waalaikumsalam warahmatullah. Orang ini duduk. Apa kata Nabi? 10. Tidak lama lagi datang orang kedua. Tadi assalamualaikum. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab sama, waalaikumsalam warahmatullah. Orang itu duduk. 20. Yang ketiga datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawabnya sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya duduk 30. Jadi kalau bapak ibu mengucapkan salam, assalamualaikum, cuman dapat pahala 10. Padahal dalam hitungan berapa detik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan dapat 30. Kenapa cuma assalamualaikum? Kadang-kadang bukan assalamualaikum, kum. Oke, yang kedua. Ada seseorang titip salam ke bapak, ke ibu. Pak, Bu, ada titipan salam dari Pak Heri. Apa jawaban bapak ibu? Apa jawabannya? Nah, kalau saya jawab terima kasih. Kalau bapak ibu titip salam, Pak, tolong sampaikan salam saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak ini. Ucapkan salamnya. Pakai WA, tolong sampaikan salam saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu ini. Lah kalau cuma salam doang, itu nakiroh. Nakiroh itu enggak jelas, masih abstrak. Islam mengajarkan salam yang konkret, makanya assalamualaikum, bukan salam, bukan salam, tapi assalamualaikum, assalamu. Itu salam yang sudah konkret. Sehingga kalau mengucapkan titip salam, itu sesuatu yang masih abstrak, enggak jelas. Jawabannya apa? Terima kasih. Kalau ingin jelas, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya begitu, tolong salam saya kepada si anu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga ketika kita menyampaikan salam kepada yang dituju, ucapkan. Ini ada salam dari Pak ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tata caranya. Tapi karena enggak ngerti, banyak yang salah. Ada lagi? Ya, ada lagi mau bertanya? Cukup? Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, hari Sabtu akan datang kajian kita adalah hadis-hadis Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdal mun'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jami sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sajman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma filana dhunubana wa ali walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma arzukna fahman nabiyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi waftah alaina awab rahmatika wa zakina manasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sajman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.